Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Wardi BTM ya. Mungkin pada kali ini saya akan sharing aja ya sedikit dan meminta saran buat merubah konten saya. Rencananya saya ingin merubah konten. Yang kontennya itu kan kemarin saya mengcover lagu-lagu siapa gitu. Nah, itu rencananya saya ingin merubah. Kalau seandainya teman-teman suka atau mendukung usulan saya. Nah, yang pertama usulan saya itu saya ingin saya itu bisa bikin lagu sendiri. Nah, jadi saya enggak membawakan lagu orang lain. Gitu. Jadi intinya saya itu inginnya bisa berkarya ya, berkarya supaya saya lebih ada tantangannya. Insya Allah kalau seandainya saya mampu. Dan makanya saya ingin mencobanya dulu. Dan saya rencananya membuat lagu itu dari pengalaman-pengalaman kalian. Tuh. Contohnya seperti misalnya kalian ingin merequest lagu, minta dibuatin lagu misalnya. Bang, tolong buatin lagu. Cuma kalian harus menulis pengalaman kalian. Misalnya kalian disakiti oleh orang lain atau kalian diputusin. Nah, itu. Jadi lagunya tersebut akan bisa apa yang kalian sampaikan itu saya bikinin lagu. Misalnya kalian minta dibikinin, kalian itu pernah sakit hati misalnya. Nah, jadi lagunya itu tentang sakit hati. Dan kalian misalnya diputusi, nah, jadi lagunya itu tentang diputusi. Itu rencana saya. Dan mudah-mudahan saya coba untuk membuatkan seperti itu. Kenapa saya itu meminta pendapat kalian? Karena selama ini yang menyupport atau mendukung saya itu kalian semua. Makanya saya meminta saran kepada kalian semua supaya mendukung apa yang saya mau ini. Maunya saya itu ya tadi seperti itu, bisa membuat lagu sendiri supaya enggak membawakan lagu orang lain lagi. Itu supaya saya bisa tambah berkembang juga kan, bukannya channelnya juga yang berkembang, orangnya supaya juga berkembang gitu, supaya ada apa namanya kreatifnya lah gitu. Supaya saya ada kreatifnya membuat lagu misalnya kan di situ. Nah, makanya saya ingin mencoba dan siapa tahu bisa gitu. Nah, jadi saya mau saranin buat teman-teman nantinya kalau ingin request lagu dan minta dibuatin lagu itu teman-teman harus menaruh pengalaman teman-teman tadi yang seperti saya contohkan tadi, tentang apa pengalaman teman-teman, ceritakan supaya saya bisa bikin kontennya dan bikin lagunya seperti yang ada di komentar kalian gitu. Mungkin setelah ini saya akan ada menayangkan video
yang sudah saya rekam itu saya bikin atas pengalaman teman saya lagu tersebut. Dan alhamdulillah saya bisa gitu kan, walaupun tidak sesempurna orang-orang gitu, yang penting bisalah sedikit mencipta lagu gitu. Jadi teman-teman kalau ingin merequest ya kayak gitu tadi, harus cantumkan pengalamannya supaya saya bisa membikinkannya. Nah, mungkin itu aja sharing pada kali ini ya. Semoga teman-teman selalu mendukung saya dan mendukung channel ini semakin berkembang. Karena channel ini mata-mata hanya untuk menghibur teman-teman semua. Dan saya meminta teman-teman untuk mendukung channel ini supaya tambah berkembang dan luas gitu. Ya, mungkin itu aja ya yang saya sharing pada kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya banyak-banyak meminta maaf kepada kalian semua. Terus dukung channel Wardi BTM. Oke, bro. Salam kompak selalu.